Halo guys, welcome back to Bajul Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Guys, kali ini Mbak akan berbagi untuk laser engraving Fiberlux Electrolaser Italy untuk pakai software Samlike bukan Escad, karena yang bisa continuous hanya software Samlike. Kali ini Mbak akan review, akan share software Samlike. Ini software Samlike untuk continuous engraving bangle atau gelang atau ring atau cincin. Dia continuous tanpa putus, tanpa jeda, tanpa split, pakai menu continuous. Ini kita sekarang pakai mesin Fiberlux engraving 2D 20 watt. Oke, sekarang pertama gambar dulu objek import atau gambar. Pertama kita masukkan objek import. Objeknya gambar dari sini, kalau cuma untuk tanpa motif atau cuma mau laser warna white lurus atau warna lurus atau ornamen lurus atau ornamen bulat, di sini ada, atau ornamen abstrak atau melengkung tidak beraturan, lurus tapi tidak beraturan belok-belok, itu di sini bisa. Tapi kalau ingin gambar naga, kepala ketemu ekor, harus digambar di ekor, harus digambar di Corel. Caranya file import, caranya file import. Ini kalau kita ambil gambar dari luar, tapi kalau kita pakai ini sementara Mbah kasih yang simple-simple, kita gambar, anggap aja ini file dari Corel, gambar kotak. Oke, setelah digambar kotak kita tentuin dimensinya. Setelah gambar kotak, yang pertama harus ditentuin adalah dimension. Ini diklik dulu gambarnya. Oke, klik. Nah, dimension itu dimensi ya. Dimensinya harus ditentukan, yaitu panjang di dimension, di outline, di x, y, itu min, max, ini di dimension, dm, dimension, x panjang, y lebar, x panjang, lebar, ini panjangnya 209. Dari mana 209? 209 itu dari diameter, ini ketemu 72, dari diameter gelang dikali rumus keliling adalah 3,14 kali diameter. Rumus keliling 3,14 kali diameter, kita buka kalkulator di sini. Kita 3,14 kali 72 ketemunya adalah 209. Ini diameternya 70,2. Coba kita ukur lagi. Diameternya 70,2, kita ukur di sini. Diameternya 70,2. Oke, 70 di sini, 70. 72 bukan 70,2, ini namanya 70. Oh sorry, 72. Oh, di sini 70 diameternya, bukan 70,2, tapi di sini diameternya 70. Nolnya di 7. Oke, 70. Diameternya 70. Kita masukkan di sini 70. Diameternya 70. Diameter 70 dikali 3,14. Ini kita
3,14 rumus keliling 3,14 kali 3,14 kali 70 219,8 betul. 219,8 kita masukkan di dimension. Kita masukkan di dimension, panjangnya adalah 219,8, lebarnya 4, kita klik go. Oke. Setelah ditentuin panjang dan lebarnya di dimension, panjangnya itu di x. Panjangnya di x, lebarnya di y. Setelah itu masuk menu ke ring, masuk menu ring. Ini dihilangkan dulu, masuk ke menu ring. Ini di sini. Ini software Samlight di sini menu ringnya, kode logo ini. Setting of current split model. Masuk ke menu ring di sini, menunya banyak, ring splitting di sini banyak sekali. Ada vector marking, fixed split size, vector marking, entity based splitting, vector marking, karakter base splitting. Kalau yang lainnya sudah pernah mbak ulas dan simple, yang ini mbak belum ulas. Bitmap marking ini lumayan agak rumit. Bitmap marking, oke, bitmap marking dia adalah untuk continuous bangle, untuk vektor atau apapun. Di sini menunya bitmap marking. Di sini move back to start position kita checklist, keep marking active output kita checklist. Diameternya kita udah ukur tadi 70, height-nya 5, height-nya ini cincinnya, lebar cincinnya 5, oke. Margin-nya 1, margin itu 1, istilahnya selasernya itu dia keluarnya 1 jaraknya. Continuous-nya kasih margin 1, tapi dia continuous. Low more than 360, jadi mengikuti 360 derajat, oke. Setelah itu kita speed, ini speed untuk motor, ini kecepatan untuk rotate-nya, untuk rotarinya kita kasih 20. Karena kalau 20 sampai 100, kalau terlalu cepat dia takutnya bergeser, nanti hasilnya tidak bagus. Ini kalau mau di repeat, kalau tidak mau di repeat kita klik 0, oke. Kita langsung sudah selesai settingannya, kita klik OK. Ini jangan lupa keep big max size, ya. Jangan lupa yang checklist, move back start position, keep marking active output, keep bitmap size allow more than 360 degree, oke. Klik oke. Oke, cincin sudah, ini sudah. Yang belum apa, yang belum adalah bitmap di sini. Nah, ini bedanya kalau continuous kita masuk menu ke add info, entity info, ini kita mark counter centang, mark head centang. Jangan lupa SB Mac di checklist, lalu kita klik apply. Setelah entity info baru masuk ke menu bitmap, invert diklik, scanner bitmap diklik, oke. Show scanner bitmap, ini default aja ngikuti, kalau ini nggak usah di pixel, nggak usah diisi, karena kalau untuk foto baru diisi di first step. Ini black white, setelah itu klik apply. Kalau sudah selesai, kita hatching, oke. Hatching sudah oke, klik apply. Hatchingnya 0,0245 standar, jalannya laser stylenya standar, kita klik apply. Setelah itu baru masuk marking, markingnya kita pilih power yang pertama, kita klik apply. Oke, setelah selesai semuanya, dimension sudah kita edit semuanya, dimension, bitmap, add info dan mark power. Sekarang masuk menu cincin, kita periksa sekali lagi bitmap marking sudah semua. Kalau sudah semuanya, kita langsung ke checklist kotak box di sebelah right the menu. Di sebelah kanan menu ada kotak checklist, ini kita checklist saja, kita centang, kita perbesar, coba diperbesar, oke. Kita perbesar, oke, kita perbesar. Kita berbesar zoomnya, oke. Nah, kita berbesar, dia harus seperti ini. Gambarnya harus seperti ini, harus ada seperti ini, harus seperti ini. Harus
harus seperti ini, harus oke, kita perkecil lagi, kita buka objek. Nah, dia harus seperti ini, pinggirnya harus seperti ini. Kalau dicentang, pinggirnya harus ada harus seperti bayang ya, pinggirnya itu seperti ada lix hitam. Itu baru bener. Kita coba hilangin centangannya, oke. Dia hilang. Dia listnya hilang. List black line out the land the gone. Ini harusnya ada listnya hitam. Kita cek list sekali lagi. Dia hitam, oke. Ini berarti sudah menunya sudah fungsi. Setelah itu kita langsung saja menu laser, oke. Kita start preview. Kita fire, mark, kita start to preview. Ini preview. Jangan klik start dulu, kita cek ke mesin. Kita cek ke mesin, pastikan power untuk rotary on. Oke, pastikan power untuk rotary on. Kita cek, kita matikan lampu. Oke. Kita off-kan lampu, matikan lampu. Kita matikan lampu, oke, pointer tidak keluar, kita nyalakan pointer. Pointer 1, pointer 2. Oke, kita nyalakan pointer 1. Pointer 2. Oke, pointer 1, pointer 2 sudah aktif. Oke, pointer 1, pointer 2 sudah aktif. Sekarang kita paskan. Kita paskan atau kita objeknya harus kita posisi fix. Pointernya harus di atas gelang yang mau di engraving. Karena kalau tidak pas di atasnya, dia akan split atau akan overlap. Dia akan tidak akan kena, akan kena yang lain. Kita pas sebelumnya kita harus tepat di atasnya objek yang mau di engraving. Di atasnya gelang atau cincin. Kita coba pakai lampu, kita cek warna merahnya tidak kelihatan. Oke, kita matikan aja. Kita matikan LED 2, kita matikan LED 2, nyala LED 1. Oke, untuk hanya melihat kontak. LED 2 itu untuk pointer, tapi LED 1 itu adalah lampu dari scan head atau lampu dari laser. Kita paskan dulu kotaknya. Oke, sudah pas. Oke, pastikan di sini ada middle itu di tengah-tengahnya gelang. Pastikan posisi start dia di middle. Pastikan middle, Anda harus bisa membedakan kiri kanan. Kiri kanan dia yang tertinggi di sini, berarti ini middle. Atau center, paskan dia di center. Dan startnya dia pas di center paling tertinggi, di puncak tertinggi di gelang bangle. Dia pas center, sudah center, oke. Sudah center, kalau sudah center, rotary sudah on. Langsung kita ke pastikan laser arm atau laser on. Pastikan laser on. Ini off. Press on, ini on. Pastikan on, pastikan laser on, oke. Okay. Rotary on, laser on. Sekarang kita langsung start fire. Menu sudah oke, okay. Ini menunya. Stop. Ini sudah centang, oke, okay. Sudah flash di sistem. Langsung kita klik menu fire, mark atau fire. Start pointer, sudah cek sekali lagi. Cek sekali lagi, dia sudah oke, okay, start pointernya. Oke, okay, kalau sudah oke, okay, start pointernya, langsung kita klik mark. Oke, okay, langsung kita klik mark. Start mark. Nah, kita start sambil kita lihat mesinnya. Langsung kita klik start, langsung kita lihat mesinnya, oke. Okay. Ini lihat mesin, langsung kita start. Klik start, dia akan jalan mesinnya. Klik. Nah, ini continuous engraving bangle atau ring. Nah, oke, okay, itu white. Continuous engraving bangle atau ring. Ini continuous, jadinya dia akan smoothing hasilnya itu bekas ya split sebelumnya, itu bukan hasilnya yang sekarang, tapi bekas split sebelumnya. Jika kan tadi spidol, jika dia spidolnya dikupas maka bekasnya kelihatan, itu bukan hasil, tapi hasilnya yang sebenarnya yang smoothing, ini yang halus, ini hasil yang sebenarnya untuk continuous itu hasilnya halus. Nah, asap ini harus pakai vakum sebenarnya, nanti kita update pakai vakum.
karena untuk menghisap asapnya atau dasnya ini kalau good harus dihisap dasnya. Ini continuous, ini smoothing, hasilnya smoothing, dia sangat smooth, halus dan continuous. Ini fungsinya dia akan ketemu 360 derajat akan ketemu, jadinya dia full around, full around razor fire. Ini kalau kita buat naga ini bisa bagus. Naga kan ukiran detail, kepala ketemu ekor, dia harus benar-benar pakai menu yang pas, yaitu pakai continuous engraving. Kalau pakai split nanti dia akan kelihatan split-split seperti dibagi-bagi, tapi bisa juga kalau kita pakai teknik tertentu, tapi itu butuh waktu diulang beberapa kali. Tapi kalau pakai continuous dia sekali sudah langsung jadi. Ini dia tidak akan berhenti kalau dia tidak akan ketemu ujungnya. Itulah kelebihannya continuous engraving 360 derajat. Dia yang Mbak tahu hanya di software Samlai. Kalau Esket Mbak belum tahu, kelihatannya sih tidak ada, atau Mbak yang belum tahu di software Esket. Tapi kalau di software Samlai ini bisa, fotonya juga bagus di software Samlai. Kalau Esket fotonya biasanya pakai background. Ini engraving continuous, tutorial engraving continuous. Caranya di sebelumnya tadi, setting-settingnya pastikan. Kalau continuous pertama dimension, pertama import dulu file yang mau continuous. Pastikan gambarnya di Corel harus sama panjangnya dengan panjangnya gelang. Untuk mencari panjangnya gelang harus pakai rumus keliling 3,14 kali jari-jari atau 3,14 kali diameter. Setelah ketemu rumus keliling itu panjangnya gelang tersebut, diukur diameternya gelang, lalu dikali 3,14 kali diameter ketemu panjangnya gelang. Kalau gelang sudah ketemu panjangnya, maka di panjangnya dikasih di mistar atau di misur, diukur di Corel panjangnya berapa, buat kotakan, dan nanti di Corel baru gambar ular naga atau gambar ukir-ukiran ornamen atau batik. Nah, setelah selesai membatik atau ornamen atau ular-ularan, nanti baru di ekspor ke DSF, SVG atau PLT. Setelah di ekspor ke SVG, PLT atau DSF, masuk import ke menu Samlai. Setelah import, ini lihat, ini mau ketemu. Setelah ketemu dia akan berhenti. Oke, dia akan pas pertemuannya sudah ketemu, dia akan berhenti. Smart kan? Ya, ini mesinnya smart. Nah, ini akan berhenti, oke? Okay? Ini mesinnya smart. Ini mesin Itali. Dia smart, dia 360 elo, 360. Nah, ini clean. Nah, setelah tadi deep, dia clean. Diulang, dia clean sekarang. Nah, ini smart. Setelah deep itu agak istilahnya goresnya agak dalam dikit atau kasar. Sekarang di clean atau halus atau smoothing, di istilahnya tadi itu diukir, sekarang ini di finishing atau dipoles. Habis diukir dipoles. Nah, ini finishing, ini pakai clean. Dia juga akan mengikuti 360 derajat. Ini kelebihannya software Samlai. Ini kita kebetulan pakai mesin electrolaser made in Italy, Samlai electrolaser. Softwarenya masih Samlai, bukan Esket. Software berlisensi dan berbayar, tapi free. Sekali beli lisensi seumur hidup, itu Samlai sudah include. Kalau udah beli mesin sudah include software Samlai nya oke, mau melanjutkan tadi. Setelah 3,14 digambar di Corel, import di Samlai nya import SVG dengan format SVG, PLT atau DSF. Setelah itu diatur dimension. Dimensinya itu X nya panjang, di dim ya, di menu dim, dimension dim. X nya panjang, Y nya lebar. X itu horizontal, Y itu vertikal. X panjang, Y lebar. Dimasukkan, setelah itu go atau di accept atau di apply, dia akan memanjang. Y nya itu dari mana? Y nya dari ketinggian gelang atau cincin, atau lebarnya gelang atau cincin. Itu untuk Y nya kalau X nya itu panjangnya, itu dari dimension, dari keliling, rumus keliling. Oke, setelah itu baru masuk ke end info. Entity info itu as speed map di apply, klik mouse contour, klik head mark, klik as speed map,
diklik semua, centang checklist semua, baru di apply. Setelah itu masuk ke bitmap, settingan bitmap itu scanner, scanner bitmap black white, titer step, cuma titer step default black white. Oke, black white, mark scanner bitmap. Setelah itu klik apply seperti di foto tadi. Setelah itu oke, setelah semuanya selesai masuk ke menu settingan cincin. Settingan cincin di bitmap, bitmap engraving. Masukkan diameter, masukkan tinggi cincin, lalu 380 derajat dan klik play. Setelah itu nyalakan rotary, nyalakan rotary, nyalakan rotary. Oke, setelah itu fire, paskan dulu. Marknya dipaskan atau objeknya dipaskan, nggak boleh overlapping atau offset. Paskan, kalau sudah pas baru kita fire. Setelah fire langsung dia jalan continuous engraving dengan automatic. Kalau sudah sampai, kalau sudah ketemu ujung, ketemu ujung, dia akan berhenti. Ini kelebihannya Samlake, software Samlake, dia akan continuous engraving. Ini tidak ada di mesin yang lain. Jadinya kalau mau continuous harus beli yang Itali, software yang Samlake, bukan software yang Escad. Nah, itu tadi tutorialnya. Ini sudah selesai. Ini prosesnya, setelah finish dia akan back to start position, kembali ke start awal. Itu kenapa kok dia kembali? Kalau mau diulang kita bisa diulang. Ini klinnya dua kali. Biar enggak lama, kita stop aja karena sudah selesai. Klinnya dua kali. Di settingan powernya clean dua kali di sini. Oke, di sini stop karena sudah finish. Stop. Kalau sudah selesai dia akan kembali ke start position. Kelebihannya walaupun kita start dia akan back to start position. Ini memudahkan kita untuk mengulang atau membuat dalam. Misalnya kita buat ukiran atau ornamen atau batik, itu bisa kita buat 2D. 2D dengan cara dia kerok nanti akan menghasilkan dalam. Maka akan batiknya akan hasilnya akan dalam. Kalau sudah selesai jangan lupa power rotarinya dimatikan supaya motornya tidak panas, karena kalau hidup terus dia akan panas. Dan untuk menjaga keamanan motor kalau kita gerak-gerakkan dia supaya tidak rusak atau terbakar. Oke, itu hasilnya. Dia continuous melingkar. Oke, kita buka hasilnya, masih hangat. Nah, ini hasilnya continuous melingkar. Dia halus, smoothing. Oke, dia halus, rata. Rata ini bisa buat pengganti dok. Dia rata, halus. Kita putar aja, oke. Nah, dia hasilnya terus rata, muter, melingkar. Ini perpaduannya, space-nya hanya kecil lagi. Ini bisa ditimpa, ini pakai split overlapping atau margin. Marginnya dikasih 2, dia akan menimpa sedikit. Ini jedanya kecil sekali. 0 di sini setting 1 berarti jedanya 1. Oke, ini dia full. Ini bisa diganti objeknya atau gambarnya dikasih, bisa diganti dengan vektor ataupun sesuai selera. Batik atau ornamen. Ini full. Melingkar, oke, dia melingkar full continuous. Ini namanya continuous engraving. Oke, continuous engraving. Continuous engraving melingkar. Oke, mau review lagi. Ini di sini yang penting, yang poin-poinnya yang penting. Poin-poinnya yang penting adalah objek. Objeknya import, habis itu dimension. Poin-poinnya yang penting dimension. Dimensinya ini dimension, oke. Dimensinya ini X-nya panjang di kolom DM, ada di kolom dim. Dim itu dimension. Dimension itu adalah jarak atau ukuran ya. Dimension itu ukuran. X-nya itu horizontal atau panjang, 3,14 kali diameter atau rumus keliling. Ini panjang. Untuk mencari rumus keliling lingkaran harus pakai
untuk mencari panjang diameter, untuk mencari panjang cincin atau gelang harus pakai rumus lingkaran keliling. Untuk mencari panjangnya gelang atau cincin harus pakai rumus keliling. Keliling matematika 3,14 kali diameter atau 3,14 kali jari-jari. Ini ketemunya ini, diameternya berapa? Diameternya 70 kali 3,14 ketemu 219,8. Ini Y ini apa? Y itu vertikal atau lebar atau tinggi. Tingginya apa? Tingginya gelang. Kita isi 4. Tingginya gelang 5, kita isi di bawahnya 4. Oke, kita 4 supaya dia enggak overlapping, tidak jatuh ke kanan kirinya, biar pas. Hasilnya biar pas. Oke, setelah selesai di dimension kita, yang penting di add info, ini tidak kalah penting. Entity info, ini mark contour di checklist, mark head di checklist, speed map di checklist, oke, baru di apply. Setelah itu, jangan lupa juga di bitmap, bitmapnya invert, scanner bitmap, intensitinya terserah mau gelap mau terang, so scanner bitmap di checklist, checklist invert, scanner bitmap checklist, checklist semuanya di terstep default. Black white di checklist apply. Oke, setelah play klik extended. Oke, jangan lupa klik extended. Extended grayscale pen frekuensi udah otomatis. Ini jangan lupa scan X direction, scan di checklist, no line increment di checklist, ordering detering, order deter, deter ini deteringnya, deternya ini di checklist. Setelah itu baru klik apply. Oke, baru klik apply. Oke, kalau sudah selesai tadi di bitmap, add info, dimension, sekarang baru di hatching, tadi hatching sudah, hatchingnya di apply, terserah mau di derajatnya berapa, angle-nya, space-nya, style-nya apa, terserah itu terserah masing-masing. Setelah itu mark power, powernya ini diedit, ini pakai apa tadi ya, ini powernya pakai dia patch, nah ini pakai cleaning-nya 2, makanya tadi dip 1 cleaning diulang 2 kali tadi mbak stop sekali sudah finish, mbak stop 1 kali aja untuk cleaning karena kelamaan. Oke, okay. ini tadi masuk di menu pad, di pad power, tapi itu selera, meskipun 1 tidak masalah, mau di clean mau enggak masalah, itu fleksibel selera masing-masing. Oke, okay, sudah selesai. Yang penting mark itu untuk power, yang penting tadi kalau untuk continuous engraving di bitmap entity info sama di dimension. Setelah itu baru masuk ke menu ring atau menu cincin. Menu ring di ring splitting, ini banyak menu. Oke, kita pilih ring splitting, baru kita klik logo sebelah kanannya. Kita klik di sini juga banyak menu, ada vektor. Ini kita pilih bitmap marking. Oke, kita bitmap marking. Setelah itu menunya speed 20, ini untuk speed putaran. Untuk speed rotate-nya motor ini pakai 20, kita pakai pelan, kalau terlalu cepat nanti hasilnya tidak bagus. Checklist move back reverse move direction itu kalau kita mau dalam, tapi karena ukiran body itu biasanya di luar kita nggak perlu, kalau dalam ya ini reverse-nya di centang itu biasanya supaya direction-nya biasanya supaya polanya sesuai yang kita mau atau polanya tidak kebalik. Move yang kalau untuk luar ini tidak perlu, hanya yang di checklist move back to start position, keep marking active of 2 di checklist, total repeat 0 kalau mau diulang-ulang ya, mau dalam ini dikasih 2 atau 5, meskipun tidak dikasih nanti di manual start juga bisa kalau udah finish, karena back to start position. Diameter 70, lebar atau tingginya 5, ini untuk bukan objek tapi ini harus dimasukkan real fisik, jadinya ini karakteristik fisiknya untuk cincin atau gelang, karena kalau gambar tadi di dimension itu dimension gambar objek yang mau di engraving, tapi kalau ini medianya atau bendanya yang di engraving ya, yaitu cincin atau gelang atau fisiknya itu gelangnya diameter 70, lebar atau tinggi 5, margin 1. Ya, ini margin ini tadi untuk overlapping kalau misalnya jaraknya dia adalah 1 mili, kalau mau nggak berjarak ini bisa kalau mau numpuk ini bisa off, ini bisa diganti 0,05 gitu, jadinya benar-benar tipis atau nggak berjarak.
Terus ini lo more than 360, dia mengikuti 360 derajat get big mass size di checklist baru kita klik OK. Oke, ya hanya ini. Setelah itu jangan lupa ini boxnya sebelah kanan di checklist, kalau sudah oke semua di checklist. Perbedaannya apa sebelum dan sesudah di checklist, dia kodaknya kalau kita checklist kita uncheck dia akan hilang, kotak yang melingkari itu warna black atau hitam, kalau kita checklist dia akan hitam. Kalau sudah kita checklist semua berarti sudah siap di fire atau siap ditembak, langsung kita fire. Di sini langsung kita klik fire atau mark. Ini kita klik mark. Setelah sebelum kita start pointer. Pointer itu untuk preview, apakah pas atau belum. Setelah itu jangan lupa dihidupkan, ini lampunya dimatikan kalau preview sudah pas apa belum di gelangnya. Jangan lupa power untuk rotate-nya dihidupkan, terus di preview dia sudah pas atau misalnya kurang ke kanan kita geser sedikit, kurang ke kiri kita geser sedikit. Kalau sudah pas atau tepat langsung kita start fire, berarti sudah selesai. Sekian dulu review dari welcome buat yang lainnya yang baru gabung, welcome to Bajul Surabaya. Jangan lupa untuk menyupport, like, subscribe dan komennya. Jika manfaat, share, like dan subscribe. Oke guys, sekian dulu untuk ilmu hari ini, untuk berbagi hari ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Bajul Surabaya.